Daftar part Honda Win 100 yang paling susah dicari, otomatis yang paling mahal, hehehehe. Dikutip akun Cahyo 4321 di Bukalapak, pinjam ya om fotonya sekalian saya promoin kok, tenang aja, hehehehe. Nomor 1 adalah tangki Honda Win dengan harga Rp9.500.000. Nih sekalian saya jelaskan juga deskripsinya, kondisi barang baru, spesifikasi kategori, tangki berat 4,5 kg. Deskripsi, tangki Win original AHM. Kondisi barang mulus istimewa, kelengkapan kardus utuh mulus. Silahkan cek foto detail, monggo langsung order saja. Tuh kan sob, keren kan harganya, tapi memang sih sob mungkin karena Honda Win 100 sedang naiknya atau lagi sedang digandrungi, bahkan oleh kawula anak muda sekarang, aneh ya, motor keluar kapan eye malah digandrungi udah pas Honda Win 100 udah tidak produksi lagi. Nomor 2 adalah knalpot muffler Honda Win 100 ori original dengan harga Rp5.750.000. Selamat pada akun Su, hehehe om Su ini kawan baik saya orang ya ini asal Jember dot dan juga penggemar Honda Win 100 sejati juga, mantap om Su sukses selalu. Sekarang kita jelasin deskripsinya ya sob, kondisi barang baru. Spesifikasi kategori, knalpot berat, 3,8 kg. Deskripsi, knalpot Honda Win ASSY, ori baru, plus bracket, no minus. Oke sekarang nomor 3 adalah Karburator GF6 Honda Win 100 original Astra Honda Japan NOS, pemilik akun Lion King dari Medan dot dan harga untuk karbu tersebut adalah Rp3.600.000. Lanjut kondisi barang baru spesifikasi. Kategori, karburator, berat, 1 kg. Deskripsi, karburator Honda Win GF6 original Astra Honda Japan NOS. NB, barang kita jamin asli original Japan. Bukan koko palsu. Hati-hati jangan tergiur harga murah. Deskripsinya mantap, silahkan direnungkan dan berdasarkan pengalaman aja ya, bukan mahal atau ndaknya ya gak sih yang kita cari, ibaratnya gini, kalau kita bangun motor dan beli spare part akan merasa lebih pede gak sih sebenarnya kalau kita beli spare part ori itu. Dan ada rasa bangganya gitu, hehehehe, saya kembalikan ke individu dan tentunya budget masing-masing ya sob, hehehe, yang penting mah dipakai aman tidak ke bengkel mulu tuh motor. Keempat adalah spakbord depan Honda Win original NOS baru, akun Arshla Online Shop dari Jakarta Selatan dengan harga Rp7.000.000. Kondisi barang baru spesifikasi, kategori, spare part lainnya, berat, 2,5 kg. Deskripsi, spakbord depan Honda Win 100. Barang dijamin 100% original baru NOS barang langka gan buat yang ada part number sudah laku ready yang tanpa part number kondisi sangat mulus. Mantap om, nah sob saya sendiri biasanya kalau sedang bangun motor juga kadang ambil di sini, karena lumayan lengkap kok sob di lapak beliau lumayan jadi satu biar hemat ongkirnya, hehehehe, sukses terus ya om, next. Kelima adalah jok komplit Honda Win AHM, akun Pradipta Jaya Motor asal Lampung Timur, harga Rp3.000.000. Kondisi barang, baru, spesifikasi, kategori, cover jok, berat, 2,5 kg. Deskripsi, barang langka, stok terbatas, jok komplit Honda Win ori AHM. Keenam adalah speedometer atau speedometer Honda Win original AHM barang langka, akun Pradipta Jaya Motor asal Lampung Timur lagi, dengan harga Rp3.000.000. Spesifikasi, kondisi barang, baru, spesifikasi, kategori, speedometer, berat, 530 gram, kode PAR, 37200GF6-910. Barang langka, makannya mahal, barang dijamin original, stok terbatas. Ketujuh adalah spakbor, kepetan kepet topi mudgat bracket dudukan pangkon belakang besi Honda Win akun Sulagi, asal Jember, dengan harga Rp3.000.000. Spesifikasi kondisi barang, baru, spesifikasi, kategori, fender dan mud buat, berat, 1,2 kg. Deskripsi, selebor belakang Honda Win, ori baru GF6, set mud buat ori baru, bracket ori baru. Oke next, baik sob untuk sementara mungkin itu spare part original yang bisa saya ulas untuk kali ini.
Semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman Honda Win 100 sekalian dalam membangun ataupun merestorasinya. Oke sob, terima kasih sudah menonton, ikuti terus video-video kami, dan jangan lupa bagikan ke teman jika dirasa video ini berguna, semoga bermanfaat.